kembali lagi bersama gua si Miau Awoo. Langsung saja kita akan meneruskan game horor kita yang berjudulkan Paper Dolls kedua. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Paper Dolls kedua yang satu ini, sudah semakin banyak hantu-hantu yang bisa mengejar kita, teman-teman. Dan ada hantu yang berwarna hitam yang selalu mengejar kita. Dan ada hantu yang bisa meledak, teman-teman, kalau misalnya kita deketin ya. Jadi di sini langsung saja kita akan meneruskan gameplay Paper Dolls kedua. Dan gua benar-benar harus berhati-hati di dalam game yang satu ini. Gua lupa lagi, teman-teman. Kita heal terlebih dahulu, baru kita save lagi ya. Atau langsung saja kita keluar. Oh, guys, gue inget. Kemarin kita sudah mendapatkan dagger atau sesuatu yang bisa membuka kotak ya, teman-teman. Dan ada beberapa kotak yang ternyata belum sempat gue buka gara-gara gue ketakutan ya. Gue harus dengarkan baik-baik langkah kaki dari musuh kita ya. Sebentar, kotaknya ada di mana ya? Salah satu kotaknya setahu gue tuh ada di sini, guys. Sebentar ya. Nah, tuh betul kan? Ada kan? Sebentar, gue buka terlebih dahulu, teman-teman. Ayo dong, yang cepat dong. Buka. Semoga kaget gue, ya ampun. Dede. Gua gak siap, ya ampun, gua gak siap. Gua kira itu ada item atau apa, ternyata ada hantu. Wah. Jumpscare-nya benar-benar kalian lihat kan? Gua sampai mundur, teman-teman. Sampai nggak bisa pencet tombol yang ada di situ. Wah, ngeselin banget, sumpah. Sumpah. Untung aja ya kaget yang gua itu masih bisa terkontrol lah. Oh ya, by the way, gua belum cek, teman-teman, isinya ada apa? Kosong atau ada isinya tadi? Aduh, harus balik lagi deh. Ya ampun. Ngeselin banget. Random banget. Oke, itu baru nice jump scare ya. Tidak terduga, guys. Di dalam sebuah kotak ternyata ada jump scare. Ah, ternyata tidak ada apa-apanya. Percuma, gua balik lagi. Ya ampun, ngeselin banget ini game. Terus kalau nggak salah ya, teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah mendapatkan potongan-potongan kertas yang ada beberapa yang belum gua baca gara-gara gua panik, dan juga ada map. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, gue mau cek terlebih dahulu. Sebentar. Map. Nah, ini dia mapnya ya, teman-teman. Dan sepertinya kita itu lagi berada di... ini, perfume room. Terus kita juga sudah ngecek di mistress chamber. Nah, masih banyak banget teman-teman yang kesobek, jadi kita tidak bisa tahu ya. Oh, ini dia. Master study. Jadi di seberang ya. Kita harus kesini nih, guys. Master study. Kemarin kita mendapatkan kunci soalnya. Oke lah. Tapi sebelum itu, gua itu mau mengambil beberapa kotak terlebih dahulu. Nah, kemarin kalau nggak salah, gua bisa masuk ke sini kan? Ya nggak sih? Ah iya betul, di sinilah tempat kita. Oke, kok gua jadi lupa ya? Guys, sebentar. Bener nggak ya? Ah, itu ditutup. Tidak perlu kita buka. Ah, itu dia. Ada kotak. Nah. Nih, kalian lihat, guys. Ada pia. Ah, kotaknya tidak bisa dibuka, Bung. Ding香本是夫人带进门的贴身丫头，不听你我的话。 Sebentar, mereka ngegosipin si mistressnya ya? Luar biasa sekali. Ini para pekerjanya atau... tunggu dulu ya, guys. Sebentar. Atau para dancernya sih, para performance-nya. Nah, ini juga ditutup. Nah, apakah kotaknya yang ini, guys? Semoga saja benar ya. Nah, betul sekali. Gua bisa buka kotaknya. Mantap. Ayo, buka. Come on. Kita buka, guys. Dia lagi. Weh, ngeselin banget. Ngapain sih lu, ha?
Sumpah guys, gue dikagetin terus sama dia. Kurang ajar banget. Salah apa gue? Full mood, oke. Kenapa? Mereka lagi bicarain. Gua kirain talinya udah putus. Oke, kita ke atas terlebih dahulu. Jadi kalau nggak salah gua denger ya teman-teman, mereka itu lagi membicarakan seorang laki-laki yang mungkin saja pasangannya si Mistress, maybe? Ada apa itu? Kok ada bunyi-bunyi yang tidak enak ini? Sebentar, di sini ada peti ini, saya harus buka terlebih dahulu. Oke. Gua siap-siap deh, udah dua kali gua guys kena. Oke, kali ini tidak ya. We are going to the mansion with Mr. Zhao to prepare for the lady of the house birthday party today. It will be blessed. Mr. Zhao emphasized that we must follow the manor rules without fail and that we mustn't run about it. Alright. Gua kirain gua melihat sesuatu. Oke. Teman-teman, kita turun lagi ya. Dan sekarang kayaknya gua harus pergi ke mansion yang ada di lantai bawah. Let's go. Nah, kemarin ya kan, gua kan masuk ke dalam sini dan di sini itu ada banyak manekin. Nah, itu dia tuh, manekinnya serem-serem. Tetapi ternyata ada shortcut ya, guys. Tuh, di sini nih shortcutnya. Oh, ini nggak bisa. Ke kiri. Oh, ya. Nah, Oke. Aman. Gua napas dulu teman-teman sambil gua save. Oke, kita save terlebih dahulu. Udah cukup jauh nih. Jump scare 2 kali dari kotak. Kurang ajar banget, mana ada sih hantu sembunyi di kotak sih, teman-teman. Gimana sih ini game? Oke, save. Nah, yuk. Guys, kita pergi ke itu tuh, study itu tuh. Cuman gimana caranya? Kita muter kali ya. Kita muter, guys. Sabar, gua coba dulu muter. Loh, ini kenapa tidak ada suara apa-apa? Ini mencurigakan sekali. Gua harus berusaha untuk tidak kaget lagi, guys. Gua tahu kalian kaget. Antara kalian ikutan kaget jumpscare-nya atau kalian kaget gara-gara gue teriak. Ya kan? Ngaku aja. Oke, sabar guys, sabar. Duh, serem banget. Oke, mantap. Gue mau kesini nih. Setahu gue di sini juga ada tempat untuk kita masuk. Nah, tempat ini nih. Napas dulu. Save dulu ding, daripada nanti gue jalan lagi ya kan. Jauh nanti jalannya. Sebentar guys ya, sabar. Mending kita buang beberapa detik daripada nanti gue harus muter lagi jauh guys. Gue takut gue meningsoy lagi nih. Ada monster-monster dan hantu-hantu yang tidak enak ini. Masa gue 2 kali serang aja langsung meningsoy? Kan gak masuk akal ini game. Sabar. Oke, ini ruangan-ruangan pasti sudah tertutup. Karena episode kemarin gue sudah coba untuk buka satu persatu. Cuma setahu gua, nah. Oh, ini. Such as fate. Dan Qiyar bukai dai wo shou guo. Ini nih suaminya dia, teman-teman. Kenapa ya? Oke, coba ya. Open sesame. What is this? Jadi sepertinya ini adalah kamarnya si Mistress dan juga suaminya ya. Ah, ini tertutup. Oke guys, kita cek terlebih dahulu. Mulai dari... kan gue jadi takut kan? Ngeselin banget. Setiap kali mau buka sesuatu jadi takut. Oke, ada bacaan. Said that he like be banyin box in the living room. Oke, living room, Lord Yin meeting room very much. This stinky boy run everywhere. So soon he become familiar with the minger. What is minger? Take it. Ini apa nih? Safe. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ini clue ya, teman-teman. Nanti deh.
Nanti gua cek terlebih dahulu. Itu clue buat di mana? Ini enggak apa-apa kali ya, kita nyalain aja, guys. Nah, supaya cukup terang lah. Aduh, jangan kagetin gua dong. Udah cukup dua kali lah ya, please. What is that? Apa ini, guys? Ini mirip banget sama teka-tekian tadi. Tapi kayaknya gua harus menemukan satu kertas lagi. Sabar, gua cek terlebih dahulu. Buset, ini catatan-catatan. Suaranya itu loh, annoying banget. What is this? What is this? Apa ini? Taruh ini kah? Oh iya dong. Nah, tapi gua gak ngerti, guys. Gimana caranya? Sebentar, sebentar nih. Ada kertas lagi gak? Tolong kasih gua kertas lagi, bro. Gak dong. Oh itu, ada sesuatu. Nice. Darling, my son, I'm ready to blame. Gak ada kan? Gak ada. Ya, gak ada lagi ya, guys. Gua takutnya ada di sini lagi tuh kertas-kertas. Gak ada petunjuk lagi. Wah, nyebelin banget. Cuma dikasih satu petunjuknya, guys. Terus gimana caranya gua baca tuh petunjuk tadi? Sebentar. Aduh, gua harus gimana ini? Petunjuknya mana? Nah. Mana petunjuknya, bro? Nah, ini dia. Kita zoom. Ini gimana nih? Kiri-kiri, kanan-kanan. Hah? Aduh, gua gak ngerti nih teman-teman, teka-tekinya kayak gimana. Ada jarum pendek, ada jarum panjang. Oke. Jadi perhitungannya mungkin aja dari jarum pendek, jarum panjang, sama jarum kecil. Ya, menunjukkan jam, menunjukkan menit, dan juga menunjukkan detik. Jadi jam, menit, detik dulu. Terus arah perputarannya itu yang di bawah, teman-teman, gue lagi lihat yang di bawah yang merah itu ke kanan. Terus yang itu di ke kiri. Oke, kita coba aja dulu deh, lihat deh kayak gimana. Nah, kalau gue lihat yang mana yang pendek, yang mana yang panjang ini, guys. Yang mana yang menit, yang mana yang Oke, kalau misalnya kalian lihat ininya lagi bergerak ke sini ya. Oke. Tunggu. Apa? Jarum yang paling bawah, teman-teman, lagi bergerak ke arah sini. Mungkin kalian ngelihatnya berarti ijo ya. Ijo berarti kita ke kanan. Coba ya. Tuh, 1 2 3 4 5 6. Bener enggak? 7 8 9. Gua enggak ngerti. Tunggu. Itu angka Romawinya berapa tuh? Atau jangan-jangan gua salah? Coba kita begini. Ada yang berubah nggak, guys? Ah, itu berubah. Oke. Jadi, angka pertamanya itu adalah X11. Oh, itu. Jarum panjangnya dulu. Oke, sabar. Kalau gua ke kanan. Nah, habis itu, oh yang bawah, sekarang yang 3 ya? Sisa yang 3, guys. Bener gak nih? Gua ngaco doang sih, guys. Ya, salah. Wih, kaget gua, ya ampun. Bisa, guys. Gua gak tahu apa yang gua lakuin, cuma bisa. Master Storage Key, alright. Ada shotgun. Shotgun, toh. Nice. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Kita deket kok sama safe-safean ya. Kita deket sama safe-safean. Tenang. Jangan kagetin. Wow. Apa ini? Aim, shoot. Udah. Mamam tuh. Oke. Kita lari. Aduh. Wow, dek. Siapa lagi tuh, guys? Wah, gua disuruh lari dong. Gua disuruh lari, teman-teman. Kayaknya gua harus buka ini deh. Ayo, buka yuk, dibuka. Dibuka, yuk, dibuka cepat, yo. Come on. Dorong yuk, dorong. Ini di mana?
Come on, lari. Masih ada orang di belakang gua. Oke. Wow, ditutup begitu saja, Bung. Nice. Dia mendorong ini, guys, ya, supaya hantunya tidak bisa masuk ke dalam sini. Jadi kita harus gimana nih, guys? Switch gear. Oh, pencet spasi untuk switch gear. Udah dong. Cukup. Oh, peluru. Mantap. Hey, apa ini? Bisa gua ambil? Reload bisa nggak? Bisa di reload dong, guys. Oh, mantap banget. Cuma sekali doang ya reloadnya. Alright. Oh, apa ini buku ya? Buat apa buku, guys? Ini apa lagi nih? Apa itu? Tadi ngapain? Tunggu dulu. Tadi ngapain? Guys, tolong gua. Ini kenapa banyak buku di sini? Tadi gua ambil ini yang di tengah, terus tiba-tiba ada sesuatu yang terbuka gitu loh. Pintu yang di belakang gua apa ya? Mungkin. Oke, guys, gua cek sekali lagi. Takutnya ada yang ketinggalan. Buset dah tuh hantu. Dia berusaha terus untuk masuk loh. Udah, napa, gak bisa. Kalau udah gak bisa, jangan dipaksa. Kamu tuh ya, udah kayak apa aja. Oke, kita muter, guys, kita muter. Shoto ganto kah? Yes, peluru shoto ganto. Sebentar, teman-teman. Gua cek terlebih dahulu. Apa ini? Blood. Oke, ini blood, guys. Mungkin aja yang warna merah atau hijau ya? Lupa gua. Taruh buku. Bisa ditaruh buku. Nice. Bisa ditaruh lagi. Heh. Ada yang gua tinggalin. Sebentar. Teman-temanku sekalian. Apa yang gua tinggalin? Kayaknya enggak deh. Di situ udah gua cek 2 kali, guys. Gak ada apa-apa. Itu dia. Ya ampun. Ambil lagi. Perasaan gua udah ambil di sini deh. Kok dia muncul lagi ya, guys? Oke. Kita coba lagi. Perasaan gua udah ambil tadi deh. Ya enggak sih? Oke, sip. Mari kita coba taruh lagi. Hah? Apa lagi ini, guys? Taruh ini? Nggak bisa. Ini? Bullet? Nggak bisa. Apa pakai korek? Dibakar! Apa itu? Oh, terbuka! Ini pintunya terbuka! Berarti tadi jumlah tumpukan bukunya itu adalah waktu 5 detik. Tadi kan ada 5 buku, berarti 5 detik. Oke. Udah kebuka ruangan ini. Oke, udah guys, udah ngerti. Ini apa lagi nih? 4 guardian elements. Nah, ini dia nih elemennya ya. Sip. Coba gua dorong. Sudah terbuka, guys. Sudah terbuka. Itu pintunya kenapa serem banget? Bunyinya kenceng banget. Gua kaget banget. Apalagi itu? Forgive me, but... <laughs> 当年老爷全盛之时，坊间也有些流言，虽大多是捕风捉影之言，也难免因此遭人嫉恨。 Jangan gerak ya. My golden sword from storage. Boleh nggak gue cari tempat safe terlebih dahulu nih? Ngomong-ngomong nih ya, gue takutnya gue dikejar lagi nih. Oke, ini tempat sembunyi. Dapat korek. Buka yuk, buka. Ada catatan. What is this?
Ini untuk perkenalan ya. Jadi kalau misalnya gue pencet ini, salah pencet guys. Ini nih. Nah tuh, ini adalah istilahnya kartu keluarga. Oke, cek lagi, nggak ada apa-apa. Itu ada catatan, sebentar. Gue cek lagi ini. It past bedtime, but long done is now here to be seen. We asked Mr. Zhao for help, and he told me to look practice room while he thought about to do. Okay, practice room. Tadi kita udah dari sini kan? Ya. Ada item nggak sih? Udah nggak ada kan? Ada ternyata guys. Tuh, flower fragrance as can be as magnificent as clear water form a whole body, granting strength and power. Wow. Okay. Ada sesuatu yang bisa gue temuin. Mantap. Tuh guys. Kalian harus periksa dengan seksama ya. Wah. Tunggu dulu. Gue punya ini kan. Nah. Ayo. Gue ambil. Enggak mati. Miau auk. Spasi lagi. Isi. Tunggu. Eksperimen guys. Eksperimen. Walaupun gue meningsoy. Mama. Yang penting eksperimen. Gak bisa mati. Gak bisa mati cuy. Ya, spawnnya di sini lagi. It's okay. Gua cut aja ya teman-teman. Sebentar, coto mate. Okay, guys, kita sampai di sini lagi nih. Dia bakal, tetap bakal masuk dong dia. Ternyata teman-temanku sekalian, okay? Iya. Ada banyak item di sini guys. Okay. Gua coba ya. Gak bisa. Reload dulu. Okay, dua kali. Kita coba lagi guys. Ow. Wow. Oh, meningsoy. Dia meningsoy, guys. Tuh kan, bener. Dia bisa meningsoy. Tetapi, gua memerlukan 4 peluru shotoganto. Wadadidaw. What is this? Wedding photo. Oh, ini wedding fotonya. Tapi gelap banget, cuy. Gua gak bisa lihat apa-apa. Oke. Gua udah terluka, guys. Music box. Detail. Music box. Okay. Gua gak tahu buat apa itu. Hah, peluru shotoganto. Lumayan. Oke. Udah ya. Sini gak ada item, tinggal cari yang di situ doang. Ini udah gak ada item, harusnya. Ya, please, gak ada item yang ketinggalan. Sabar, jangan kedip-kedip dulu napa. Ya, bikin gua panik aja. Mr. Er spend her days together with that actor Logdan. Oke. Terus ya teman-teman, kalau lagi dikejar, ini tuh gak kepaus masalahnya. So I bark at him to run back to participate room. If he comes here one more time, I swear send. Okay. Oh ini dia. Oh. Eh, gue bisa taruh sesuatu kah di sini? Kompas? Nope. Ini? Oh. Jangan-jangan ini guys. Gak bisa juga. Kita taruh shotgun guys. Gak bisa lah. Oh pakai ini. Gak bisa juga. Okay. Baiklah guys, kita kalau gak salah tadi gak punya ini ya. Gak punya kunci. Berarti di situ tuh ada kunci yang bisa kita masukin. Terus di sini, nah ada pintu yang bisa kita buka. Gua gak tahu itu tembusnya kemana. Tembus ke kamarnya dia. Iya. Tembus ke kamarnya dia, guys. Kalau ini tembus kemana? Sebentar. Perasaan gue nggak enak nih, guys. Nah, apakah ini ruangan safe kita? Woo! Finally, kita sampai juga ke ruangan safe. Udah, guys. Hari ini gue ada ke jumpscare banyak. Ya, udah cukup dulu deh. Nanti kita lanjutin di besok hari deh, ya. Hari ini cukup dulu, guys. Jumpscare-nya udah terlalu banyak deh. Sayangi, cintai jantungmu ya. Nonton Mio Ox setiap hari, oke? Okay? cukup dulu. No. Oke, kita rekap aja terlebih dahulu. Aha, mapnya sudah selesai. Jadi abis ini kayaknya gue harus ke mana? Jadi master study udah, practice room udah, mistress chamber udah. Wow, banyak banget ya. Tunggu dulu, belum selesai.
Ah, ini masih belum selesai. Dokumen. Oke. Mati gua udah 10 kali dong. Ya ampun, Miaok. Tunggu dulu, habis ini gua harus kemana ya? Kalau nggak salah kita disuruh ke... Aduh, gua lupa lagi. Kita disuruh kemana ya, teman-teman? Ya udah, nanti kita temukan di next episode saja ya. Gua lupa lagi, gara-gara gua panik. Pokoknya, kalau nggak salah kita harus pergi ke performance apa gitu. Apa ke third floor lagi ya? Mungkin. Ya udah. Di next episode saja ya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa heal. Betul. Mana heal-healannya? Nah, itu dia. Kita heal terlebih dahulu, terus kita save teman-teman lagi ya. Karena kalau misalnya gua heal terus gua nggak save, maka next episode kita harus nge-heal lagi di awal-awal. Alright. Guys, jadi untuk episode game Paper Dolls kedua sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat ya, game yang satu ini sudah semakin mengerikan, di jumpscare berkali-kali, dan gua merinding terus-menerus ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!